Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ita Rosida. Buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan klik dulu tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan loncengnya agar saya semakin semangat lagi ngasih informasi apapun ke teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, hari ini Ita bakal kasih informasi job pabrik, tapi ini khusus calling visa ya. Jadi kalau untuk pabrik-pabrik yang nggak calling visa itu sebenarnya ada, cuman kemarin tuh nggak sempat nge-share karena memang dengan kesibukan masing-masing kemarin aku ya. Dan ini teman-teman yang job pertama, ini job suami istri, ini banyak yang nyari ya. Ini ada job peternakan sapi perah daerah Yunlin ya. Jadi di sini gaji pokoknya itu 27.470 New Taiwan Dollar, 27.470 New Taiwan Dollar. Lemburannya juga ada ya teman-teman. Di ini butuh 2 pasang suami istri, jadi 4 orang suami istri gitu ya. Ini calling visa teman-teman ya. Job selanjutnya teman-teman, ini ada peternakan penyu atau kayak kura-kura gitu. Ini butuh 4 tenaga kerja laki-laki, tinggi badan minimal 165 cm sampai dengan 170 cm, umurnya 20-30 tahun, tidak merokok, tidak mabuk-mabukan atau alkohol. Di sini juga gaji pokoknya 27.470 New Taiwan Dollar. Kalau calling visa itu nggak pasti nggak bakal disebutin yang lain-lainnya, karena memang kalau calling visa ini pasti jobnya bagus-bagus ya teman-teman ya. Dan selanjutnya ini ada job operator forklift untuk 2 tenaga kerja laki-laki ya. Untuk tinggi badannya sama berat badannya ini untuk tinggi badan sama berat badannya ini nggak disebutin, tapi ya yang normal-normal aja ya teman-teman, nggak terlalu gemuk banget, nggak terlalu kurus banget gitu ya. Kemudian ini umurnya dari 33 sampai dengan 38 tahun, yang sudah berpengalaman ya. Jadi misalkan teman-teman punya pengalaman forklift, forklift itu tuh kayak nyetir mobil teman-teman, itu teman-teman bisa banget daftar di pabrik ini. Kemudian job selanjutnya teman-teman, ini ada job peternakan ayam. Ini butuhnya 2 tenaga kerja Indonesia, tapi mintanya yang sudah ex Taiwan atau yang sudah pernah bekerja ke Taiwan ya. Jadi kalau misalkan kriterianya masuk itu seperti tinggi badan, berat badan, itu pasti kita langsung prosesin. Ini calling visa ya teman-teman. Ini job pabrik selanjutnya, ini ada job pemotongan unggas, butuh 2 orang TKL ex Taiwan, bisa bahasa dan bisa bawa forklift. Kalau ada yang masuk kriteria segera, karena visanya sudah ready juga teman-teman, ini buru-buru ya. Jadi ini job calling visa ini banyak kan yang buru-buru teman-teman, jadi dia tuh prosesnya cepet ya kalau calling visa ya, seperti itu teman-teman. Job kali ini job khusus calling visa ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masih bingung dan mau bertanya untuk biaya dan lain-lain, itu silakan langsung WA admin yang ada di 0813 7091 4511 ya teman-teman ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.